Stadion Lagaligo di Kota Palopo, Sulawesi Selatan kini menjelma menjadi favorit baru bagi para pecinta olahraga. Revitalisasi stadion termasuk pembangunan jogging track telah menarik minat masyarakat untuk berolahraga di tempat ini, baik pagi maupun sore hari. Tak hanya anak muda, area jogging track ini juga ramai dikunjungi keluarga. Salah satu pengunjung, Salsabila, mengungkapkan alasannya memilih Stadion Lagaligo. Berbeda dengan pengalamannya di tempat lain, Salsabila merasa terganggu dengan pedagang dan kendaraan yang lalu-lalang. Namun di kawasan ini, ia dapat berlari dengan leluasa tanpa rasa khawatir. Nyaman juga di sini, leluasa juga tempatnya, bebasnya juga bagus. Dua kali, untuk kesehatan diri biar nggak terlalu ini, nggak terlalu banyak rebahan. Pengunjung lainnya, Eki Puspita, mengaku awalnya hanya ikut-ikutan teman. Namun ia pun merasa tempat ini lebih cocok untuk jogging. Ditambah lagi, jaraknya yang lebih dekat dari rumah menjadi nilai tambah. Dan stadionnya itu luas dan juga dekat dari rumah, jadi pemilihnya di sini. Seringnya memang olahraga di sini, Kak? Iya, sering. Paling 3 kali seminggu olahraga di sini. Bagi Syahril Ade Saputra, keberadaan jogging track di Stadion Lagaligo adalah anugerah yang harus dimanfaatkan. Menurutnya, sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, karena kalau di sini tuh lebih banyak orang, baru agak luas juga tempatnya, sama tidak terlalu panas kalau di sini, Kak. Ya sering, Kak. Ini sudah beberapa kali ini. Para pengunjung pun menyampaikan rasa terima kasih kepada mantan wali kota Palopo 2 periode HM Judas Amir atas pembangunan fasilitas publik ini. Stadion Lagaligo kini menjadi oasis baru bagi warga Palopo untuk meningkatkan kesehatan dan kebersamaan. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.